Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fiz Harudin. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu spesifikasi penuh untuk Samsung Galaxy S10e-nya. Akhirnya, tertiris. Kita kata spesifikasi penuh ni, ini masih lagi belum rasmi. Belum rasmi. Ya. Tapi mungkin hampir kepada yang sebenarnya. Kita tahu biasanya apabila leak berlaku sangat hampir pada launch, ia mungkin 90% adalah benar. Jadi kita tahu setakat ni kita tahu kompresor dalam apa tahu 9820 Exynos ataupun Snapdragon 855. Cuma sekarang kita tahu pilihan untuk RAM adalah daripada 6, 8 ataupun 12 dengan 12 GB RAM tu hanya pada versi khas yang pada S10 Plus yang ada belakang dengan panel ceramik tu. Dan saya rasa yang paling menarik ialah akhirnya kita tahu spesifikasi kamera untuk 16, 12, 12 iaitu tak silap saya 12 megapiksel tu untuk lensa biasa. 16 megapiksel untuk ultra wide dan 12 satu lagi lah untuk telefoto. Jadi kita 16 12 12. Ini adalah implementasi Samsung untuk triple camera dia orang. Sedikit berbeza dengan apa kita lihat pada Huawei. Huawei letak 40 20 12 kalau tak silap, kalau silap betulkan saya. Dan satu lagi yang saya rasakan menarik ialah ada macam dia kata ada alleged sistem imbasan wajah 3D untuk kamera hadapan. Ini saya rasa agak aneh bagi saya kerana kita tahu bahawa untuk ada sistem imbasan 3D kita kena ada dia punya emitter dan segalanya dan daripada render kita lihat setakat ini tidak ada indikator mengatakan sistem flasher untuk inframerah ni wujud. Maknanya kat S10 Plus saja yang ada dua kamera setup yang kat depan tu. Satu dia alert kata kat S10 pun ada. Jadi sedikit skeptis tapi ada yang cakap dua kamera kita tu 10 dengan 8. Dan dua-dua kamera hadapan ni akhirnya ada sistem autofocus. Ini sistem autofocus kalau anda ingat video-video yang sebelum ini kita pernah hasilkan bahawa hanya sebilangan kecil pernah tiada. Antara yang paling terkenal pada waktu awal dahulu ialah HTC 10 yang ada YS dan segalanya. Dan saya rasa akhirnya Samsung menyedari bahawa kamera hadapan ini sekarang orang gunakan untuk buat Insta Live, untuk buat TikTok dan segalanya. Dan kualiti kamera hadapan harus elok. Dan kita hanya harap bahawa dengan kamera yang elok ini implementasi pada software pun kena ada juga. Pasal umum kita ketahui pada Android memang pembangun agak malas untuk menggunakan kemampuan sepenuhnya kamera hadapan. Dan orang selalu cakap Android gambar depan macam apa, macam sampah kan. Jadi kita harap dengan kamera yang bagus, akhirnya implementasi juga harus bagus pada pihak pembangun untuk kita menggunakan kemampuan sepenuhnya pada sesebab peranti. Sebab saya rasa kamera Samsung ni kelemahan dia dah terlampau soft. Terlampau soft. Dia macam tengok. Dia agak macam kita dah tutup BT5 punya notification punya setting dah kosong pun masih lagi soft. Tak tahu sebab selalunya jenama Asia ni macam Huawei, Samsung ni memang sangat obsessed dengan nak mencantikkan kulit. Betul. Bandingkan dengan Apple yang memang lebih kepada ke arah neutral. Walaupun baru-baru ni mereka ada isu dari segi beautifying dia, tapi dia taklah se-agresif macam agresif Samsung. Betul, saya setuju dengan tu. Dan paling best tadi ikat S10 ni ia akan menyokong rakaman 4K untuk kamera hadapan. Tapi ia bukan pertama. Bukan pertama, walaupun dia terasa bukan pertama. Kita tahu HTC Butterfly 3 dengan apa satu lagi. Saya rasa Asus Zenfone 4 Selfie Pro menggunakan 4K juga. 4K juga dengan Nokia 8. Dan ini antara telefon yang akan juga menggunakan teknologi rakaman 4K untuk kamera hadapan. Jadi memang betul-betul nampaknya Samsung ingin memfokuskan kepada rakaman kamera hadapan. Sebab sekarang pun pengguna dah suka buat vlog guna kamera phone dan senang nak produce ke YouTube. Saya agree. Dan kita tengok dekat bateri untuk S10 dengan S10 Plus ni pun dah semakin meningkat, iaitu 3400 untuk S10 biasa dan S10 Plus mempunyai 4100 mAh. Ini bukan spesifikasi yang terakhir ataupun final spek, tapi ini antara tertiris ni. Ia memberi gambaran yang mana bateri akan lebih besar. Dan saya ada tulis sebenarnya dekat India, dia dalam melalui laman persijilan di India sendiri sebenarnya 4,000. 4,000 masih lagi besar untuk sebuah peranti utama. Tapi mungkin lebih kecil jika bandingkan dengan Huawei ni. Jadi ada satu lagi yang kekurangan je. Kita hanya berharap bahawa 4,000 around that figure tu ada supaya kita sekarang rasanya untuk bateri 3,000 lebih bawah 4,000 untuk sebuah peranti dengan skrin 6 inci lebih. Tidak lagi memadai. Dia menggunakan skrin resolusi Quad HD. Quad HD dan juga pemproses kelas mercu yang kita tahu menggunakan kuasa yang banyak. Jadi harapnya memang apa yang tertiris ni adalah lebih berlaku apa ataupun lebih kebarangkalan yang tepat. Yang tepat pada versi akhir.
Dan kita akan mula beralih kepada berita kedua iaitu Grab Express. Akhirnya rasmi. Untuk itu fungsi pantau barang. Ini adalah perkhidmatan pantau barang untuk sekitar Lembah Kelang buat masa ini. Jadi ini kiranya runner dalam versi aplikasi mudah alih. Dulunya kita dah menggunakan orang, tapi kali ini dia dah ada dalam aplikasi diri, jadi pengguna pun boleh hantar barang secara mudah. Kiranya kita, macam kita order makanan, orang yang ambil makanan dah hantar kepada kita, tapi ini dah bersih untuk menghantar barang. Sebelum ni kalau tak silap, saya betulkan saya kalau tak silap, diorang ada perkhidmatan menghantar barang juga kan, cuma tidak secara rasmi. Tapi ni akhirnya ialah orang kata memudahkan orang macam kita yang tak ada runner. Pasal kita tahu kalau dekat office dulu ada orang yang kerja sebagai office boy, orang ni designated untuk kerja. Jadi ni adalah untuk sama juga seperti macam mana Grab memudahkan kita untuk mencari kenderaan selain pada taksi dengan menggunakan aplikasi. Sekarang penghantaran barang pada orang ke orang dari point A ke point B juga dipermudahkan. Jadi bagi orang yang mungkin kata small business yang tak ada designated runner dan tak ada designated untuk orang menjadi office boy ni, sekarang ada akses kepada benda ni. Jadi perkhidmatan yang baik yang diperlukan oleh orang sekarang yang sekarang bekerja pada rumah menghantar barang segalanya akhirnya ada secara lebih pantas. Dia lebih mudah satu. Lepas tu dia lebih terjamin keselamatan. Sebab Grab dia bagi insurans sehingga RM500. Jadi kalau hantar iPhone burn. Kalau apa-apa boleh bagi tahu Grab, dia akan bagi claim untuk insurans. Itu mungkin kita boleh tulis artikel pasal tu. Kalau dia kata insurans RM500, kalau barang nilainya boleh lebih RM500, apa cerita? Itu memang kena tengok dari segi polisi Grab macam ni. Tapi dari segi kemudahan, ia lebih terjamin dari segi keselamatan. Sebab kita tahu siapa yang hantar barang. Betul. Ini antara kemudahan yang telah diberikan oleh Grab. Grab Express, ya. Dan kita akan beralih kepada berita ketiga iaitu Yes dan Facebook akan memulakan ujian Terragraph di Pulau Pinang. Terragraph di Pulau Pinang. Iaitu sebuah rangkaian mudah alih berkelajuan gigabit. Saya ada baca, saya tak berapa arif sebenarnya dengan benda ni. Saya dah lakukan beberapa pembacaan awal dan menarik sekali pada awalnya Terragraph ini diumumkan oleh Facebook sepatutnya di Kuala Lumpur dan bekerjasama dengan pihak Telenor, dan Telenor ialah Digi. Jadi kita tahu tak pernah ada pun benda ni dekat Kuala Lumpur. Tiba-tiba ia telah berpindah ke Pulau Pinang dan bersama dengan YES pula. The only conclusion yang saya boleh buat pada ini ialah mungkin kerana YES sebelum ini menggunakan teknologi WiMAX. Dan teknologi Terragraph ini ada berkaitan dengan WiGig, iaitu dia kata fiber in the air. Kelebihan Terragraph ini di mana ialah apabila anda di kawasan bandar, kita selalu dengar nak tarik kabel, nak tanam kabel. Benda ni mengambil masa dan mahal. Juga mahal. Jadi solusinya bagi pihak Terragraph ialah di mana kita gunakan tiang lampu, tiang elektrik. Jadi dia panggil sebagai communal punya structure untuk letakkan dia punya transmitter. Jadi dia orang kata dalam masa 6 hari kita boleh ada fiber like speed dengan hanya menggunakan benda yang nirwaya. Nirwaya. Jadi memang kiranya walaupun dia target dibuat dekat Pulau Pinang, tapi sebenarnya dia lebih kepada ujian rintis sebelum dia dikembangkan kepada negeri-negeri. Saya rasa dia memilih Pulau Pinang, dan Pulau Pinang adalah sesuatu yang tepat. Kita tahu Pulau Pinang ni adalah bandar lama. Jalan kecil-kecil semuanya. Bayangkan kalau kita nak tanam fiber, kena pecahkan jalan di tengah-tengah bandar Georgetown. Dia akan mendatangkan masalah. Jadi ialah satu kawasan yang bertepatan untuk mencuba benda ni. Cuma sekarang dia kata kelajuan dia mencecah gigabit per second. Dan Pulau Pinang ialah bandar kedua selepas sebuah bandar kecil di Hungary ujian dilakukan. Jadi Malaysia adalah negara retest untuk teknologi yang sesuai untuk negara kita, yang di mana kos untuk melakukan infrastruktur adalah tinggi. Dan Terragraph kata ialah kos yang lebih murah. Kita juga nak ada minimum disruption. Ini yang dia lakukan. Dan kali keempat ialah di mana ianya dapat dilakukan dengan pantas. Kita orang yang nak pantas, kita selalu kita komplain lah bila nak tanam kabel. Jadi ini adalah satu solusi yang menarik. Namun pada waktu yang sama kita juga agak risau di mana diorang ada sistem node. Jadi untuk menyambungkan tu bukan macam tower yang satu je boleh servis kawasan sebesar 20 km persegi contohnya. Dengan Terragraph ini kena ada multiple node untuk menyambung. Jadi bayangkan setiap lampu isyarat, setiap lampu jalan ada benda ni. Jadi mungkin pihak bandaran akan merasakan adakah selamat letak benda tu? Apa jadi kalau jatuh? Dan satu lagi saya baca ada satu kekurangan di sini ialah kerana ia menggunakan WiGig. Kalaulah transmitter tu ada pokok depan dia, terhalang. Jadi dia ada limitation dia, ada pro dan cons. Pro ialah
pantas dan juga lebih murah, yeah, tapi lebih banyak kena letak dan mudah terhalang. Hmm, dan ini adalah alternatif saja kepada 5G juga. Tapi 5G alternatif masih lagi lama lagi untuk dapat 5G dekat kawasan-kawasan terutama di Malaysia sini. Jadi ini antara solusi awal yang praktikal dan lebih murah untuk pengguna pembangunan, kira pembangunan internet di kawasan luar bandar. Luar bandar. Ini adalah lebih kepada luar bandar, di mana kos ialah sesuatu yang amat penting dan sering dikatakan jadikan alasan untuk tak letak kelajuannya tinggi. Okey, jadi kita akan beralih ke berita terakhir, iaitu Google membayar $9.5 bilion kepada Apple untuk kekal sebagai enjin carian utama di iPhone. Ini adalah satu angka yang sangat tinggi. Sangat tinggi dan dari apa artikel yang saya baca yang kita laporkan sendiri, ini adalah lebih kurang 1/3 keuntungan Apple dalam segmen ini. Mudah ni. Kira ataupun marketing. Dan dengan marketing untuk bahagian ini, jadi keuntungan yang diterima oleh Apple untuk segmen ini adalah 1/3 datang daripada pihak Google. Bukan irony ya, dekat Amerika Syarikat mereka menyedari bahawa kita kena bekerja dengan kompetitor. Kita kena bekerja dengan pesaing kan, diorang ada expertise yang lebih elok. Jadi Google rasa bayar $9.5 bilion ini adalah berbaloi untuk traffic dan juga untuk data-data segalanya datang daripada diorang punya customer. Dan jika saya boleh sentuh, menarik sekali jika bandingkan tahun lalu 2017, laporan ada mengatakan mereka hanya membayar $3 bilion. Naik lebih kurang lebih daripada 3 kali ganda. Dan kita pergi ke 2014, $1 bilion. Jadi boleh bayangkan dalam masa 5 tahun pihak Google terpaksa membayar 9.5 kali ganda lebih untuk mengekalkan Google sebagai carian default pada peranti iOS. Walaupun platform iOS taklah sebanyak platform Android, kira kenapa masih ada lagi usaha untuk melabur kepada Apple? Kita menyedari bahawa ni adalah lakukan data market. Pengguna iOS ni, dia punya keberangkalian untuk membeli adalah lebih tinggi berbanding pengguna Android. Jadi bila diorang melakukan carian, mungkin diorang lupa carian, ads dekat situ, diorang gunakan probability orang untuk guna iOS untuk beli sini, kalau tak ad, untung. Jadi dia boleh jual iklan. Jadi itulah dia punya pinning dia, kerana orang iOS ni lebih berduit. Lebih berduit terutamanya di pasaran Amerika Syarikat. Kita tahu di mana diorang punya market share around 50-50. Jadi untuk itu mereka sanggup bayar. Sanggup bayar walaupun dah berkali ganda, 9 kali ganda. Kira dah daripada banding dengan tahun 2017, 3 kali ganda. Sebelum tu 2014, 9 kali ganda. Pasal alternatifnya tak banyak. Kita mungkin alternatif je mungkin paling hampir Bing. Tapi dan Bing pun kita pun sendiri tak pakai. Kita tak pakai. Jadi itulah dia. Jadi kita ada satu idiom dalam bahasa Inggeris, in order to make money, you have to spend money. Dan bagi Google, $9.5 bilion ialah harga yang rendah untuk mengekalkan dapat trafik, untuk melakukan advert dan segalanya, dan mengekalkan mereka dapat keuntungan tahun lebih tahun. Jadi itulah untuk Sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami boleh ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja pada saya, Arif Ismail. Dan saya Fizaruddin. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.